Tuh ini kita udah mau kembali ke habitat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bilang apa dulu? Makasih, Vilendang. Hati-hati ya di jalan. Iya sih. Iya. Siap-siap mau pulang. Ya ampun. Happy Halloween. Dadah. Bilang apa? Makasih banyak. Sampai ketemu di Austria. Sampai ketemu di Austria. Sampai ketemu di Austria. Ja. Das hat so eine kleine Wohnung, aber hat alles irgendwie. Service. Service paling. Ada-ada aja. Unfair. Ist das schon bei uns? Unfair. Cuci mobil. Cuci mobilnya, Bu. Sorry, sorry bitte. Sorry, ke? Hati-hati ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalau masih kembali lagi. Iya. Ke Kombida. Oke. Ya, oke. Obviously not nangis. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya. Danke schön. Tschüss. Vielen Dank. Ja. Und Top deine Frau. Hey, Michi, du bist größer geworden, bist du. Ja, oh, du stehst so. Ja, so, ja. Okay, dadah. Ja, dadah. Bye bye. Mama. Vielen Dank. Ja. Danke. Sarangi. Bye bye Amsterdam. Sampai mau masuk ke apa area, udah masuk ke area Belanda gitu ya, Netherlands. Macet dari pintu tol awal kayak ini. Astaga. Di kita juga ini udah mulai mepet-mepet sih, udah enggak longgar-longgar banget kayak tadi. Luar biasa. Dan ini menuju apa? Masih menuju Utrecht sih, 19 km. Belum perbatasan Jerman, udah kabut luar biasa. Ya ampun. Seperti yang kalian tahu, kita itu dari Amsterdam menuju Jerman ke rumahnya Kakak Ina. Jalanan ke sana itu makan waktu kurang lebih 7 jam. Dan dari tempat Kakak Ina, kita lanjut ke Austria. Sampai di rumah itu kira-kira makan waktu 5 jam. Jadi perjalanannya total tuh 12 jam ya kalau mau langsung go dari Amsterdam sampai ke rumah. Ini kira-kira masih 3 jam 50 menitan lagi gitu. Jadi kita udah 1 jam setengah lah ya kurang lebih. Iya, 1 jam lebih. Karena tadi kita sempat apa isi bensin dulu ya. Anak-anak udah pada tepar semua. Gak bersuara sama sekali, ya ampun. Mama ngantuk, tapi ini aku sambil on the way. Sambil, ada polisi, hati-hati. Ini ada polisi sembunyi nih. Biasanya itu pakai kamera gitu, gengs. Jadi kalau kita laju-laju over high speed, kena deh. Nah, ini simple banget ya, pakai handphone. Aku ngedit, aku upload, kayak gitu. Karena sambil perjalanan seperti ini, aku bisa tetap produktif gitu loh. Jadi abang nyetir, aku ngedit vlog. Nanti sampai rumah, kalau sudah ada
apa internet, baru aku upload kayak gitu kan. Karena ini nggak apa, handphone yang satu yang kupakai ini khusus untuk sosial media gitu. Jadi nggak ada kartunya, jadi aku nggak ada internet di handphone ini. Jadi untuk kerja, kalau yang satunya itu memang ada kartu, itu untuk WhatsApp dan segala macam. Amazon, hah? Itu ya ampun, ini gudang Amazon. Wow, besar sekali. Pertama kalinya aku lihat. Ini kita jalan tol apa ini? Ke arah München, arah Prag Republik Ceko, Praha ya, bahasa Indonya. Aduh, udah nggak sabar mau sampai rumah, home sweet home, langsung tepar. Tapi abang mau ngajakin ngedrakor, we will see gitu. Ini sempat ngedrakor apa enggak? Aduh, si abang candu ngedrakor. Jadi dia ini udah berapa hari nggak nonton drakor, tuh berasa dipanggil-panggil. Kita pengen nonton online pakai handphone dia. Cuma ya namanya kita lagi liburan kan. Setiap menitnya itu sangat berharga. Jadi kita bener-bener pakai quality time gitu dia. Welcome in Austria, welcome back. Kiddos, biasanya in Austria. Kita udah di Austria lagi. Tuh buat kalian gengs, ada ide next destinationnya kita mau kemana nih? Ayo road tour lagi, road trip. Mana kemana? Kenapa Pak terburu-buru? Ini kita 5 menit aja lagi baru sampai rumah. Mau 5 menit sebelum sampai rumah. Tapi ini. Tapi dari 2 menit yang lalu dia tiba-tiba kebelet harus ke station to Aussie. Station, kita sampai di rumah. Ayo abang, 4 menit lagi. Nanti yang mau ini dong, mau meeting. Katanya, aduh. This one was it. Kayak hamil. Kontraksi, Ben. Abang ngeli kontraksi nih. Bisanya di 7 menit terakhir ya Tuhan. Terus dia bilang untung aja ya katanya. Kebayang kalau masih jauh perjalanan pulang mau meeting di mana. Aduh, kelakuan. Yeay, ini kampung kita sudah. Puji Tuhan. Ini kita udah sampai di kampung halaman. Ada yang langsung mau lari nih, lari ke WC. Home sweet home. Home sweet home. Finally, cepat abang lari. Apa mus toilet? Dia mau ke toilet, cepat. Hai. Yang selama perjalanan bobo doang. Oh mama, ini keluar dong please. Aku udah gak tahan dikurung. You know mamai. Eh, disini sama mamai. Hai, kita di mana? Ish, udah senyum-senyum dia. Lihat rumahnya. Udah sampai bos. You meeting. Ayo, home sweet home. Welcome back. Wah, must focus things like it. Kata Bang Kocik, aduh kos kakiku bau banget. Besok sofa trauf bitte sena putzen. Ayo kakak, naik ke atas langsung ke kamar. Gosok gigi. Good night. Good night. Thank you for watching. Thank you.
kecelakaan suami. Dah. Dapur yang tak terjamah satu minggu lamanya. Apa sih? Sampai juga di rumah, gengs. Finally, ya ampun, ngantuk banget. Aku mandi dulu, tapi karena kakiku tuh sepanjang perjalanan itu kita nggak pakai pause, kita nggak pakai istirahat, dan kakiku tuh penuh barang di bawah tuh ya, jadi nggak diselonjorin. Ini asli, berasa yang lutut sebelah kiri tuh ketekuk terus kan selama 5 jam. Kayak berasa gimana gitu loh. Kayak enak, kayak ngilu-ngilu gitu. Nih akhirnya selonjoran juga. Ya ampun. Luar biasa. Yaudah nih, Abang Kocok juga mau bobo. Good night. Terima kasih udah nonton. Bye, gengs.